Bagaimana nak stabil bila aset-aset strategik syarikat milik kerajaan masih dijual? Bahkan banyak projek-projek infrastruktur mega pengganda ekonomi yang ada multiplier effect yang baik untuk rakyat terus dibatalkan. Rakyat wajar bertanya kepada kerajaan, khususnya Menteri Paling Kanan Ekonomi merangkap Menteri MITI. Apa plan strategik untuk memancing pelabur masuk selain kesibukan beliau memancing wakil rakyat PKR masuk Perikatan Nasional? Kesana kesini jangan sekali. Nanti YB menular, nanti COVID menular kembali. YB nak bersuara, parlimen dikunci. Rupanya sibuk lompat parti. Kesana kesini setiap hari. Membawa dulang membeli YB. Titah tuangku tak dipeduli. Parlimen tetap dikunci lagi. Sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, pilihan raya akan datang adalah lebih besar gelora dan gelombangnya. Ia bakal menggoncang bahtera bukan sahaja dengan fitnah lama, tetapi juga dengan pelbagai khabar curiga.